Itulah dia. Kereta tu memang cantik. Patutlah ia sangat berharga. Oh, alamak. Para pemain, mereka mendahului kita. Dah 31 jam kita asyik bermain dan kita akhirnya dah jumpa kereta Shang. Mari kita curi kereta ni. Ya, betul tu. Daddy Sock, marilah. Nenek, saya tengah buat kerja rumah. Baiklah, macam yang saya cakap. Mari kita curi kereta ni. Wah, wah, wah. Nampaknya ada orang yang cuba nak curi kereta saya. Saya rasa yang tu mungkin, Shan. Dengar sini baik-baik. Sesiapa yang cuba rampas kereta saya ini akan dihapuskan. Awak akan dikalahkan, Shang. Pyro, beri mereka rasa bunga api. Tak ada masalah. Permainan tamat! Tak guna! Sekarang kena ulang semula! Ralph, mungkin. Hey, awak nak pergi ke mana? Saya jadi takut. Kalau kita terbakar di sini, habislah kita mati dan tamat. Jadi kita kena pergi dari sini sekarang. Tunggu, tunggu. Saya ada satu idea. Selamat pagi, Puan. Awak ni siapa? Saya ni datang dari Jabatan Bunyi. Dan sebenarnya kami ni dapat aduan daripada Larry. Dia yang jawab panggilan di HQ yang mengatakan seseorang terdengar bunyi pistol dan cerita di tempat macam ni. Wow. Dari permainan ni. Ini memang hebat. Awak ada di mana selama ni? Jadi saya datang nak periksa dan... Maafkan saya. Awak cakap awak siapa tadi? Oh, saya Larry. Awak cakap Larry yang jawab panggilan. Kerja yang bagus, Larry! Ya, yeah, rancangan kita berjaya! Kereta Shang dah dirampas. Saya nak pinjam kereta awak. Maaf. Saya pergi dulu ya. Hari paling teruk dalam hidup saya. Malangnya kita kena pergi sekarang juga. Permainan ni memang hebat. Kita kena keluar dan beri kereta ni pada family dan terima bayaran. Ada masalah. Tengoklah mereka tu nak kejar kita. Cari pasal, awak akan terima balasan budak kecil. Awak masih lagi bernilai butcher boy.